Inilah kronologi lengkap mahasiswa di Jogja bakar temannya sendiri cuman gara-gara knalpot. Kejadian tragis ini terjadi di Jogja, lebih tepatnya di Mergangsan, di mana terdapat seorang mahasiswa bernama Dimas berusia 21 tahun yang dibakar hidup-hidup oleh temannya sendiri. Nah, sebelum gua lanjut ke videonya, karena gua seret banget nih, jadi gua mau minum yang seger-seger dulu. Untungnya gua selalu nyetok jelly kolagen, minuman yang gak cuma seger tapi juga enak dan bermanfaat untuk tubuh dan kulit kita karena mengandung kolagen dan juga vitamin C. Langsung aja gua minum karena rasanya bener-bener enak dan juga nyegerin. Jelly kolagen juga tersedia di seluruh Indomaret di dekat rumah kalian, jadi langsung diorder sekarang juga karena minuman ini banyak manfaatnya. Kronologinya bermula ketika itu Dimas dan temannya ini yang juga pelaku melakukan transaksi jual beli knalpot. Harga disepakati, sudah deal, namun barang belum diambil. Di suatu malam, datanglah pelaku ke rumah Dimas di Mergangsan untuk mengambil knalpot tersebut sekaligus melunaskan pembayarannya. Namun ternyata si Dimas ini telah menjual knalpotnya ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Karena sakit hati, si pelaku ini, temannya ini langsung menyiramkan Dimas dengan bensin dan Dimas terbakar hidup-hidup mengalami luka bakar yang sangat parah dan dalam keadaan kritis.